Jadi ini dia pesanan kita udah datang. Oh, ini bisa dilihat buat teman-teman ya. Ini bukan apa-apa, minyaknya itu. Oke, teman-teman ya. Selamat malam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilmi di channel kita Zeba Ilmi Channel ya. Jadi kali ini kita nggak sendiri juga, kita ngajak Bang Fikri ya. Nah, Bang Fikri ini dulu pernah masuk ke konten kita juga dulu di Lucknow, gitu ya? Lucknow. Delhi mungkin? Delhi nggak, Aligarh ya. Pokoknya dulu kita pernah ajak dia makan di Lucknow. Cara makannya dia tuh nggak ada. Mantap, sampai piringnya tuh bersih banget ya, luar biasa banget. Makanya kali ini kita ajak Bang Fikri buat makan malam lagi. Kita makan di restoran, apa namanya Bang Fik? Zaika ya. Restoran. Jadi Zaika ini nggak terlalu jauh dari kosan kita, kisaran ya 5 menit kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. 5 menit buat ke sini. Ini udah masuk sekelas restoran ya teman-teman. Udah ada AC, tempatnya juga bagus. Ada 2 lantai, terus tempat meja makannya pun bagus gitu ya. Oke, biar gak kelamaan ya, ini udah lapar banget juga. Seharian kita gak makan. Sengaja gak makan kan? Sengaja gak makan. Oke. Kita mau request sama Bang Fikri, mana menu yang terbaik, the best, sama termantap yang ada di Zaika. Zaika ya. Iya, boleh Bang Fikri. Biasa. Pokoknya yang bernasi. Yang ada kuah-kuah ya. Pokoknya menggugah selera gitu. Siap. Berdaging ya, daging gitu ya, daging ya. Jangan bukan daging ayam ya, daging selain ayam gitu lah. Ayam udah bosen. Bener banget. Mutton kurma. Mutton kurma. Alright. Ya. Kita pesan mutton kurma. Mutton kurma tuh harganya Rp620. Alright. Ini full, ini half. Oh, berarti kita langsung pesan full. Oke. Okay. Ya. Fullnya Rp620, atau setara dengan berapa, Fik? Rp124.000 ya, rupiah full. Ya, full. Oke, okay, terus? Nasi ya? Nasi. Kalau di sini nasi putih nggak ada ya? Nggak ada nasi putih. Berarti kita pesen biryani yang bermatem juga, Fik. Bermatem juga? Iya, jadi biar lengkap, dia komplit. Semua daging mateng gitu kan. Sekali ya. Mateng biryani. Kita pesan yang dan full juga ya. Fullnya Rp350 atau setara dengan Rp70.000 gitu ya kan. So, pakai butter naan. Pakai dong. Jadi 1 2 kita bertiga nih ya. 3 berarti. Kita pesan ini aja ya. 3 piece dulu. 2 piece, dua piece ya. Karena butter naan itu kalau pesan 1 piece itu dijadi potong 2 itu ya, besar banget satunya. Jadi kalau kita pesen 2 pun udah dapat 4 slice. Jadi besar. Nanti teman-teman lihat juga lah ya. Ada lagi? Kalau ini dal-dalan enggak ini ya kan. Sama chicken skin. Sama veg skin. Chicken skin biryani udah. Anda sama Anda kari ya. Kayaknya makan telur enak nih Bang Fikri. Satu ya. Anda kari kita full plate Rp120. Kayaknya udah cukup ya kan? Cukup. Karena ini menunya udah biasa banget kita makan, jadi kali ini kita makan yang mateng ya. Daging. Bye bye, order baik. Egg Anda kari full plate nah. Mateng kari, mateng kurma. Mateng kurma full. Full. Mateng biryani. Mateng biryani full. Full. Do butter. Oke. Okay. Or thin view. Oke. Okay. Egg slice. Dua slice. Thin view, dua slice, oke? Okay? Right. Itu dia pesanan. Ya. Biasanya berapa lama, Bang Fik, buat nunggunya? Biasanya karena ini masak, ya kan? Karena dia sebenarnya dapur tuh udah terpisah-pisah. Okay. Jadi nggak langsung jadi gitu ya. Jadi harus dimasak dulu. Setengah jam ada ya? Setengah jam, karena kita pesannya porsi besar. Full, jadi kemungkinan setengah jam ya kurang lebih. Jadi tahan lagi setengah jam. Aduh, perut kita menahan lapar setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Kita puasa dulu sebentar ya kan. Jadi intinya di sini ya teman-teman ya. Menunya tuh banyak sebenarnya. Ada berapa lembar? 1, 2. Dua nggak ya kan? Tapi bolak-balik. Tapi bolak-balik ya. Pertama ada seputar telur, kari gitu ya kan. Ada chicken, korma, chili chicken kayak gitu ya. So, gue banyak banget sih.
putar jajanan ini. Mateng full. Pura full ya? Full. Terus ada mateng. Mateng itu daging mateng. Kambing ya? Iya, kambing ya teman-teman ya. Jadi bukan daging kerbau, daging kambing. Seputar perkambingan ada. Dan fullnya pun 620 semua ya rata-rata ya. Ya setara sih, worth it sih. Nanti teman-teman bisa lihat bisa juga porsinya tuh ya. Sebesar apa ya kan, sama dagingnya tuh banyak atau enggak gitu kan. Ini ayam. Ini per ayaman, ini per panir. Panir veg ya. Ini chicken juga. Ini butter apa kayak dal ya. Ini kayak kacang-kacang dal. Kabab sama kabab. Roti. Oke. Gitu. Ya pasti sih ini walaupun kelas restoran sih yang aku tangkep dia punya harga yang bisa comfortable gitu, maksudnya murah bisa dinikmati walaupun orang nggak berduit kayak gitu teman-teman. Tapi sejauh ini Aligar nih masih tergolong murah ya, makan murah. Di restoran terus dapat porsi yang banyak, murah dibandingkan kita makan di Delhi. Gila jauh banget perbandingan antara kota dengan ya kampung. Ya wajar sih ya, wajar dimana-mana itu selalu kayak gitu. Oke, jadi kita mau nunggu dulu pesanan kita selama 30 menit kurang lebih mungkin ya kan. Jadi nanti kalau menunya udah datang di sini kita lanjut lagi vlognya. Aduh, puasa dulu 30 menit. A few moments later. Oke teman-teman ya. Jadi ini dia pesanan kita udah datang. Ini banyak banget sih Momik ya. Gila ini kita bertiga sebenarnya. Tapi porsi kita semua full ya. Harusnya berenam nih. Berenam ini bener-bener porsi berenam sih. 7 pun bisa kayaknya. Apalagi kalau buat cewek 10 pun bisa. Oke, kita mau jelasin dulu. Pertama kita pesan yang ini mutton kurma ya teman-teman. Ini bisa dilihat sama teman-teman ya. Ini di atasnya itu benar-benar banyak banget minyaknya ya. Ini dia dagingnya ya, daging kambing. Ini tulang-tulang rusuk, kaki-kaki biasanya Bang Fik ya. Gila ini. Ini sumsum. Oke, pokoknya ini dagingnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Oilnya pun lumayan banyak. Ini harganya tadi 620 ya, kisaran 124.000 ya. Terus di sini kita pesen yang biryani ya teman-teman. Ini yang mutton biryani. Ini sih yang the best banget. Ini tulangnya ya. Bisa lihat teman-teman, ini tulang kambing. Kambing. So ini banyak banget juga daging-dagingnya ya. Rempahnya. Ini di atasnya tawar daun-daun dania ya. Ada ini apa nih biji apa nih kapulaga ya? Iya. Oke. Rempahnya banyak. Pokoknya gila ini fullnya banyak banget sih. Ini asli porsi 4 atau 5 orang gitu teman-teman ya. Terus one more. Sini ada yang anda ya. Jadi ada kari. Telur kari. Ini ada dapat 4 piece ya. Dan ini full ya? Full ya teman-teman ya. Ini telur kari. Kuahnya mantap banget ini ya. Medok. Jadi memang kalau di India tuh walaupun pesen telurnya 4-2 tapi karinya tuh lebih banyak dibandingkan telurnya gitu. Telurnya. Jadi bisa dicocol sama roti ataupun apa. So ini butter nannya ya. 2 piece. Ini 2 ya? 2. 2 ya kan? Iya benar. 2 aja udah dikasih 2 piring sama mereka. Jadi kalau kalian ke India ya. Jadi pesen butter nan itu jangan langsung banyak-banyak. Kalau buat sendiri ya 1 cukup. Atau kalau lapar 2 lah ya kan. Kalau jangan bilang 10, 5 gila. Nanti bakal kita dapat setebel ini. Tebel kali nanti teman-teman ya. Ya Bang Fik, gaskan ya kan. Bingung mulai dari mana? Kayaknya dari nasinya dulu ya kan. Oke, nanti rantakan gitu ya. Daging aja biryani ini iga ya teman-teman ya. Dicampur ini ya kan kuah ini. Ya. Kita tuang kan. Kita ambil ini. Nanti. Gas.
buka liniannya. Ini atasnya permukaannya minum ya kan? Iya. Ini sengaja dikasih mereka. Aslinya tuh gak terlalu berminyak. Cuman ketika udah jadi di atas mangkuk kayak gini, disiram lagi sama mereka air minyak. Jadi biar dia gak terlalu kering gitu teksturnya ya. Kalau di Indo kan kalau udah kuah, kuah aja. Kuah aja. Ya, ini iga lagi. Kita nemu iga lagi ya. Kuah juga. Lagi ya. Wah. Gile cuy. Telur efek. Telur. Aduh. Ajar lagi. Ya. Telur. Kuah di sini. Ini namanya paket komplit. Ini ayam kita skip dulu ya hari ini. Ayam, nggak ada ayam-ayam lagi. Ayam-ayam lagi. Nanti dulu ya. Lalap. Ini lalap, suka lalap. Bawang. Bawang ya. Bawang manis ya. Di sini aja ya kan bawang ya. Ada bawang. Oh, dua, ada dua versi ya kan? Iya. Ada bawang yang dipotong-potong, ya. Yang biasa ya. Terus ini ada yang agak besar. Ini direndam pakai gula nih temen-temen ya. Jadi teksturnya lebih ke manis. Sama ada jeruk. Jeruk. Sendoknya agak perlu. Ini ada roti butter naan. Jadi butter naan tuh berbeda banget sama yang tandoori ataupun yang lainnya. Betul. Dia tekstur rotinya tipis, kenyal, terus diolesin sama mentega di atasnya ya. Jadi kayak lebih gurih, lebih beraroma. Pokoknya lebih mantep yang butter naan, teman-teman. Jadi kita udah cuci tangan. Kita langsung santap. Pakai tangan nih lebih mantep, Bang Fik. Iya. Dulu pertama harus pakai roti dulu. Biasanya kalau udah kenyang makan nasi dulu nggak mau makan roti ya, intinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roti ya mana ya, kenyal, cocol, kuah, mateng, korma. Bali. Nah, teman-teman, bismillah. Abdul kalau nggak ada uang. Jadi macam kurmanya benar-benar berasa banget, gurihnya dapat, asinnya dapat, sama ada pedes-pedes juga dapat temen-temennya. Sama rempah-rempah itu berasa banget. Iya betul. Oke. Jadi pas di mulut tuh beragam dia rasanya. Tenangnya ada daun daniel. Ini daging. Ajar. Oke, sekarang waktunya kita menikmati nasi. Jadi, pakai nasi cocok, pakai roti pun cocok. Cocok. Iya. Iya. Gila ya. Empuk kali kan? Empuk, langsung lepas. Ini roti kita taruh sini. Ini buat tulang. Kan? Oh. Mau apa ya? Langsung copot dari tulang. Baik ya, kita pakai nasi. Biryani. Urawur. Itu kalau di biryani banyak lada-lada kayak gitu. Kapulaga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini enak kan ya? Bawang,
sendirian ini. Him. Mantep, bawang itu manis-manis gitu ya? Him. Ternyata kalau biryani mateng tuh lebih enak ya? Iya, dia beda sama biryani ayam. Jadi gurih, dapet ya? Iya betul. Rasanya tuh gak terlalu lebay gitu loh. Iya betul. Menurut aku kalau di India suka lebih ke biryani yang kayak daging ya, mateng ataupun yang kerbau gitu, itu lebih enak. Jadi rempah-rempahnya gak terlalu banyak, cuma dapet gurih-gurih itu dapet ya. Apalagi kalau dagingnya empuk kan. Enak kali. Ini daging iga yang dari biryani tadi ya. Yang dari biryani itu gila, empuk banget. Dagingnya itu bisa ditarik kayak gini ya. Ambil sisa tulang. Tak. Kuah telurnya pun enak ya? Iya enak. Bumbu merah ya? Bumbu merah. Ada gurih-gurihnya, pedasnya juga. Mantep lah. Lebih pedas bumbu telur dibandingkan kuah. Iya. Makan kuah. Ya, telur, nasi biryani, bawang. Roti sekalian. Roti, oh boleh roti. Mantap kan? Rasanya nano-nano. Pedesnya, asinnya. Ini sampai tulang-tulang aja kita bersihin. Minumnya soda. Ini bukan bir ya, ingat, bukan bir, bukan. Jadi biu. Biu itu kayak Sprite. Sprite ya. Mirip banget Sprite. Cuma ini yang botol ya, ingat, bukan bir ya. Jadi emang perpaduan cocok banget tuh kalau makan daging, apalagi berkuah-kuah kari gitu, pakai soda. Iya, minum soda. Itu enak. Jadi kayak langsung terap gitu kan. Jadi panasnya keluar lagi gitu. Jadi makan lagi. Makan lagi. Kita mau cari yang tulang. Ya. Ini tulang. Kita taruh sini. Ini dagingnya lepas. Kalau nanti kalau kurang, tambah lagi. Tapi yakin bisa ngabisin dulu nggak gitu ya? Salah.
Jadi walaupun Mas Apriyadi tetap pakai daun salam ya. Jadi model daun salam di dia kayak gini nih. Mirip-mirip sama dia. Oh. Ya. Tulang. Tulang. Angkat. Ya. Yuk, benar lain. Masih tulang. Itu banget ya? Enggak. Masih ada gaji-gajinya nempel. Itu yang enak, Bek. Daging-daging nempel tulang tuh, itu paling enak. Makanan lagi yang bagus. Wah. Lama-lama pegel juga ya, ngunyah dagingnya. Oh, udah mulai ngap. Tambah buang. Udah habis nasinya. Kita bersihkan dulu ya. Nah, thank you besar. Ini bukan apa-apa, minyaknya itu. Apa, Bang? Minyaknya menambah lemak. Minyaknya itu. Dua kali nambang full. Jadi tenggorokan kalau udah lama makan dia ada pedes-pedesnya juga gitu. Mantap ini. Aku udah full. Gila. Ya, nyerah. Dah. Ya. Hajar nih. Ini enggak bisa diajak makan besar. Kita serahkan pada pawangnya. Nah, fungsinya beternak itu buat ngelap piringnya. Nah. Harus sampai bersih deh ya. Iya. Habis ini enggak usah dicuci lagi piringnya. Langsung taruh di rak piring. Tajin lagi nanti. Oke. Minum dulu, udah minum. Udah minum. Udah ya. Kemarin disediain juga air ini sih, air apa? Apa? Air tawarnya mineral di tong besi kayak gini. Cuma ya biasalah, air-air murni gitu. Air-air penuh gizi. Alhamdulillah, benar-benar. Jadi udah kenyang, Fit? Kayaknya belum sih. Habis ini dia mau ngabisin juga ya kan, ini masih banyak banget. Oke, mungkin kita selesaikan dulu makan-makan kita malam ini. Sebelum itu kita mau kasih tahu total berapa yang sudah habis sebanyak kita makan ini ya. Jadi ini 500
620. Ini 350, ini 200 rupis, butternut itu 20 rupis per piece. Jadi dapat 2 jadi 40 rupis. Jadi mungkin kita totalin itu mungkin ya kurang lebih ya 250.000 gitu ya. Rupiah ya, 250.000 rupiah. Buat sebanyak ini sama bersihin ininya juga ya kan. Ya lumayan worth it ya. Segelas cegukan mulu minum ini soda. Kelas restoran. Ya, kelas restoran tuh udah lumayan worth it banget. Ya, mungkin bisa di komen sama teman-teman juga ya, perbandingan sama yang di Indonesia mungkin ya kan. Sama kalau kalian makan di sana kelas ya restoran bintang-bintang 3 inilah. Ya, bintang 3-nya India ya. Bintang 3 India ya, bukan Indonesia, beda. Bisa di komen ya. Intinya kita di sini puas banget makan daging korma ini. Gila, banyak banget dagingnya dan rasanya pun benar-benar puas gitu teman-teman ya. Sama kari Anda kari itu mantap juga rasanya. Terkhusus biryaninya, ini biryaninya gila, mantap banget dagingnya, banyak banget. Tuh, sama butternutnya itu pun enak banget. Pokoknya semua di sini enak-enak, kita kasih nilai 100. Langsung ya kan, kontan tanpa nego. Oke, okay, segitu aja dulu video kita. Thank you banget teman-teman sekalian yang nonton. Semoga sehat selalu, lancar segala urusan dan rezeki buat teman-teman sekalian ya. Saya Yumi dan Bang Fikri juga pamit undur diri. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor.